بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kelibat dua pelakon kontroversi alif Aziz dan Rohainis di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, KLIA pada Jumaat mencuri perhatian ramai. Rohainis yang berkongsi foto di KLIA memperlihatkan mereka berdiri bersebelahan namun menjaga jarak selain mengenakan pakaian sedondon berwarna putih. Penampilan sopan yang ditampilkan di lapangan terbang dipercayai mereka ingin ke Tanah Suci Mekah untuk ibadah umrah. Menerusi video yang dikongsi itu juga memperlihatkan Alif sedang membaca doa manakala Rohainis dan beberapa orang di sekeliling mereka mengaminkan bacaan tersebut. Meninjau komen netizen, rata-rata percaya Alif dan Rohainis ke Tanah Suci Mekah untuk menyambung penggambaran drama mereka iaitu Terjerat. Bagaimanapun ada pula menyifatkan mereka tidak sepatutnya pergi ke sana jika bukan disebabkan penggambaran kerana tiada ikatan suami isteri. Bukan ada penggambaran drama ke, mungkin ada babak di Mekah. Kalau bukan kerana drama tapi dah pergi buat ibadah sama-sama ni, sudah tidak betul. Harap mereka berdua ambil kesempatan bertaubat jika betul ke Tanah Suci, antara komen netizen.